Kamu tau gak sih, Ma? Kalau di belakang rumah kita itu ada pohon tua yang serem banget. Aku gak suka deh, Ma, sama tempat ini. Apalagi sama Bimarni. Aku gak suka banget kalau dia lagi ngeliatin orang. Kayak aduh enggak deh kalau film horor gitu, cuman lama-lama kayak mikir gitu, kenapa ya anaknya enggak pernah berani keluar dari zona nyaman gitu, sampai akhirnya kayak yaudah deh ayo kita coba main film horor. Kemarin aku balik lagi ke villa itu untuk main Ouija sama beberapa cast lainnya. Dibuka mata batinnya di sini.